Cesa Little Garden, CLG, menjadi alternatif tempat nongkrong atau tempat santai yang ada di kawasan Taman Dayu, Pandaan, Pasuruan. CLG tempat nongkrong yang kekinian dengan konsep bangunan yang cukup ikonik di Taman Dayu. Konsep bangunannya industrial dipadupadankan dengan kaca. Di sisi lain, beberapa sudut kafe ini juga instagramable sekali. Pengunjung bisa berfoto dan selfie di kafe yang menyiapkan lokasi outdoor, indoor, dan rooftop ini. Menu yang disajikan pun cukup lengkap, mulai aneka jenis masakan Indonesia, Korea, Jepang hingga Western. Pekan kemarin, soft launching kafe ini sudah dilakukan. Penyanyi Trisuaka dan Nabila memeriahkan soft opening itu. Pasangan suami istri, Pak Sutri, asal Yogyakarta itu membawakan beberapa lagu dengan iringan akustik. Beberapa pengunjung yang merupakan undangan dari owner pun tampak menikmati suasana syahdu dengan sound yang bagus di Cesa Little Garden tersebut. Meskipun masih baru, menu yang disajikan cukup banyak pilihannya, cocok untuk tempat santai sekaligus refreshing sambil menikmati menu yang beraneka ragam. Aneka menu itu diolah oleh chef handal dan berpengalaman dari Surabaya. Semua makanan disajikan dengan rasa bintang 5 dan kafe mewah. Deki Cahyono Triyoga, owner Cesa Little Garden mengatakan, harga yang dipatok di kafenya ini relatif murah karena bisa dijangkau oleh semua kalangan. Dia menyebut, sajian makanannya beragam. Biar tidak penasaran, silakan mencoba. Ingin kuliner dan santai-santai di Pandaan, silakan datang ke sini. Oriental, ada Australian, Eropa, terus ada menu Jawa. Nah, kepuasan daripada konsumen itu adalah penghargaan bagi kami. Makanya kami nanti akan kita lihat menu-menu walaupun Oriental, Eropa, kami akan standarkan. Jadi untuk kalangan menengah ke bawah. Nah, mungkin kalau menengah ke atas mungkin ada kita kasih masakan Korea. Mungkin ada Korea, masakan Cina yang outdoor atas. Di outdoor atas mungkin mereka kaum vegetarian yang golf atau yang kuliner di Taman Dayu bisa menikmati lah. Mengenang di sana, mengenang kangen kan gitu ya, mengenang kangen. Ya mungkin kedepannya sih harapan saya memang saya kepingin walaupun untuk waiter, mungkin kami dari kalangan masyarakat setempat. Ya semoga aja mohon doanya bisa berkembang. Untuk harganya kita mungkin kita patok mungkin paling mahal itu mungkin kalau tadi chefnya dari Pak Aris bilang mungkin 50.000 mungkin.